Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sekarang mau unboxing. Unboxingnya ada paket. Paketnya kecil. Biasalah, saya nggak jauh-jauh dari asa-asahan kayak gitu. Suaranya kedengeran nggak ya? Nggak tahu nih, belagu nih pakai mic nih. Katanya suaranya nggak kedengeran, kurang kenceng. Tapi pakai mic, pakai kabel roman ribet banget. Tapi biarin lah. Micnya nggak bisa pakai wireless. Wireless tanya-tanya ternyata yang harganya lumayan berat buat saya. Kita aja kata temanku nggak bagus, nggak jadi dah, ini wireless, pakai mic ke wireless, ini mic cuma goceng, lo bagus ya, alhamdulillah, nggak ya udah, namanya juga barang goceng. Ini paketnya kecil, ini asahan apa, kita lihat ya, kita buka, ya, kita buka dulu. Dari mana sih bukanya? Aduh, ini paket dari negara sana, negara luar negeri ya, luar negeri walaupun negara Asia lah. Nah ini paketnya nih, kelihatan ini pengasah, dia namain Diamond Tupper. Bagus enggaknya kita lihat. Ini harganya sih enggak terlalu mahal banget, 30 ribuan, lebih lebih dikit 34 kayaknya, 34 ribu. Nah ini pengasahnya, ada satu, ada dua, terus ada ini, ada sticknya. Aduh keras, kutu tangan dua. Aduh, nah ini kayak buat honing tapi ini kasar. Nah ini ada tulisannya karbinet ya, ini keramik, berarti pakai yang karbinet dulu yang kasar baru ke keramik. Kita coba ya, kalau bagus ya alhamdulillah, enggak ya nggak usah dipakai. Ini beli kenapa? Buat nambah-nambahin konten di YouTube. Iya. Yeah. Walaupun ya murah, coba beli bagus ya alhamdulillah. Ini kita akan coba. Ini enggak tajam. Victorinox Spartan. Kita coba di sini ya. Berdoa tajam. Ini agak-agak bingung nih tempat ini. Ini aja lah, kelihatan ya? Kelihatan lah. Tarik. Ngeri-ngeri kena kaki ini aku. Oh, mau kita takin Jumatan terkena kaki berdarah kalau jadi Jumatan. Kita takin kayu dikit. Posisi emang enak. Kalau yang kayak gini aku dia bikin mata baru. Jadi kalau matanya jelek, matanya akan terbentuk baru nih kayak gini-gini. Kok nggak dapat mata ya? Nah, crash. Oke, kita coba dulu, tajam gak ya? Ya, coba aja dulu. Wih, lumayan tajam tuh. Ya, segini mah cukup buat itu, buat EDC kayak gini mah cukup. Apalagi kalau di jalanan kita, apa, di jalanan di luar gitu. Bisa kita tumpul, ya cukup aja. Aduh. Kalau lihat di sini nih, nih mana kameranya? Oh ini nih, ini agak-agak ada bekas-bekas kemakannya nih, tuh. Berarti emang dia makan mata baru tapi kasar. Ditipu lah nggak ya? Ya apa? Kayak rautan zaman dulu. Kagak boleh tiup. Nah ini nggak tahu, boleh tiup apa kagak? Boleh kali ya? Punya sendiri masa nggak boleh? Nah ini nih. Berarti kalau dia udah nggak gigit, harusnya sih udah jangan diginin lagi. Oh enggak, habis dari matanya tuh. Matanya kemakan tuh. Jadi bikin mata baru. Oh, mata baru. Coba lagi. Oh, jauh beda main tadi, tapi paling enggak dia bikin mata baru dan cukup. Cukup apa? Cukuplah kok buat saya. Ini satu lagi, kita di keramik licin, mungkin dia halusnya. Nah, kita honing. Enggak makan.
kembali ke kertas lagi. Gak ada bedanya. Sama yang tadi gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Jadi apa bedanya antara kabinet? Ah, kabinet sama ini keramik apa bedanya? Gak tahu. Gak ada beda tajamnya, sama aja. Coba lagi kali ya. Agak diturunin. Gak berasa kemakan. Ini tengah dikit kali ya. Ini kenapa? Hah, coba ini. Mungkin kena kaki ya. Dari gak usah jangan pada protes. Ini iseng-iseng doang. Protes. Buah, siapin studio. Sama aja mau kontrak studio. Gak makan, sama aja gak ngaruh. Berarti sekarang kita coba yang ini. Ini ada kasar-kasarnya kayak diamond plate gitu, ada taburin gitu. Walah, kasar banget. Kasar banget. Pakainya juga enggak tahu nih. Kasar. Berantakan ini matanya. Enggak tajam. Aduh. Enggak tajam. Nah, gimana pakai yang ini? Ini ada gunanya. Tutup. Balik lagi yang keramik. Aduh, enggak tajam. Yang keramik enggak berasa makan tuh. Coba lagi. Tuh, malah parah. Aduh, malah parah. Balik ke kabinet kali ya. Balik ke dia nih. Ada bekas itu ya, besinya pada nyangkut. Oke, tatakan lagi. Ngeri-ngeri setiap nih, oke, tatakan dulu. Lagi lah, dikit lah. Simpulannya barang 35.000. Ya, secara teori aja jangan terlalu berharap bagus-bagus banget sih. 35.000 berharap bagus, lawannya Victorinox yang kayak gini, Victorinox Magiver. Kayaknya gak working banget. Tapi gak tahu kalau bahan yang stainless yang dibawahnya dia. Tapi kalau punya duit ya beli, ya monggo, buat iseng-iseng, buat ngasih rezeki orang lain, ya monggo. Tapi hasilnya kayak tadi, kalau yang kabinet ini makan, yang keramik enggak, bagian ini kasar banget. Buat pisau-pisau EDC kayaknya enggak working dah. Udah itu aja, kita barusan membagi rezeki ke orang sekitar 35.000-an, dan untung berapa? 35.000 itu berarti buat penjual, buat pengirim, bayar juga segala macam, bagi-bagi, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita simpan aja, suatu saat mungkin kepake. Nah, pakai buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cobain mic baru sebenarnya sih, kita beli yang mahalan. Kode 2 juta subscriber, udah ya.